Jumlah partai politik yang mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, capres di Pilpres 2024 bertambah. Awalnya Partai Nasdem mengusung Anies menjadi capres. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mendeklarasikan Anies pada Oktober tahun 2022. Setelah itu PKS dan Demokrat yang menyatakan dukungan ke mantan Menteri Pendidikan tersebut. Ketiga partai ini lantas membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Berikut daftar partai yang mendukung Anies di Pilpres 2024. Nasdem, Anies resmi dideklarasikan sebagai Capres 2024 oleh Partai Nasdem pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 lalu. Deklarasi itu diumumkan langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat sosok Anies Rashid Baswedan. Kami yakin pikiran-pikiran dalam perspektif baik makro-mikro sejalan dengan apa yang kami yakini. Kami titipkan perjalanan bangsa ke depan insya Allah jika Anies terpilih nantinya pimpin bangsa jadi bangsa lebih bermartabat, kata Paloh. Demokrat, Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat telah resmi menguatkan dukungan Demokrat bagi Anies sebagai Capres 2024. Pertemuan Majelis Tinggi Partai jadi ketetapan hukum Partai Demokrat sesuai diatur dalam ADART tahun 2020. Kewenangan Majelis Tinggi Partai Demokrat adalah menentukan koalisi dalam pemilu dan tentukan capres dan cawapres, kata Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Kamis 2/3. Keputusan kami hadirkan dalam rapat tadi malam dimanifestasikan dalam pertemuan tadi di hadapan Pak Anies, harapan aspirasi dan makin kuatkan tekad Bapak Anies untuk terus berjuang dan makin kuat dan makin memiliki keyakinan beliau tak sendirian. Ada kami Partai Demokrat dari pusat dan daerah, jelas AHY. PKS, Anies juga mendapat dukungan dari PKS. Presiden PKS Ahmad Syaihu yang menyampaikan deklarasi secara langsung di markas DPP PKS, Kamis 23/2. Alhamdulillah pembahasan mengerucut sosok yang dimaksud itu jatuh pada Anies Rashid Baswedan. Kita usung beliau menjadi tokoh nasional. Dan Allah takdirkan sebagai presiden, ujar Syaihu. Keputusan PKS untuk mendukung Anies merupakan hasil keputusan musyawarah Majelis Syuro 8 PKS. Syaihu menyebut keputusan tersebut hadir juga telah melalui proses musyawarah dan dibahas secara saksama oleh sejumlah pihak. Partai Umat juga memastikan dukungan terhadap Anies. Dukungan tersebut diungkap Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais dalam penutupan Rapat Kerja Nasional, Rakernas I Partai Umat, di Jakarta, Rabu, 15/2. Jadi, tadi mengenai Presiden, itu disebut langsung namanya Anies Baswedan, kata Amin. Partai Masyumi, Ketua Majelis Syuro DPP Partai Masyumi Abdullah Hamahua mengungkap keputusan mendukung Anies sudah ditetapkan dalam rapat Majelis Syuro Masyumi pada Minggu 4/6 lalu. Kami resmi dukung Anies. Saya sebagai Ketua Majelis Syuro yang memutuskan itu dengan teman-teman Majelis Syuro. Terakhir rapat Ahad lalu, ujar Abdullah pada Indonesia.com, Jumat 9/6. Mantan penasihat KPK ini menjelaskan DPP Masyumi telah mengeluarkan instruksi agar para pengurus di tingkat DPW, DPC dan seluruh kader membantu memenangkan Anies. Namun, hingga kini koalisi pengusung Anies, Nasdem, Demokrat, dan PKS belum menetapkan cawapres pendamping Anies di Pilpres 2024. Mereka masih menggodok nama-nama potensial pendamping Anies.